Salam sejahtera. Hello, nama saya Farhan Hakimi bin Omar dan saya daripada kelas DEP3A dengan nombor matrik 20DEP20F1015. Hari ini saya akan ingin mempresentkan tentang DEP30083 bagi Telecommunication Network untuk Practical Work 2. So, hari ini kita akan belajar tentang Apply Addressing dan Numbering. So, dalam apa yang kita akan belajar dalam ni adalah bagaimana untuk assemble related bagi telecommunication equipment in performing the measurement of appropriate signal parameter. So, objektif kita dalam ni adalah ada untuk identifikan bagi karakteristik bagi IPv4. Yang kedua adalah untuk configure the IP address bagi IPv4 in simple LAN using untuk dengan menggunakan 3 host dan menggunakan switch using Cisco packet software lah kita punya application yang kita guna. So yang ketiga adalah untuk verify connectivity using ping command. So tanpa basa-basi lagi, kita dalam practical work ni kita akan belajar tentang dua part, iaitu part A dan part B. Iaitu part A, kita akan belajar tentang bagaimana untuk execute bagi following apalah. Ini merupakan prosedur-prosedur dia kalau kita dapat nampak. So, dekat semantik yang bagi figure T, kita boleh nampak dekat sini adalah bagaimana rupa apa yang kita akan dapat belajar malam hari ini, iaitu bagi network. Bagi ini adalah kita nampak ini router dan ini adalah switch bagi genetik kita. Dan ini untuk network kita untuk dalam berkumpulan dengan berbeza ping, IP address. Skip. Seperti kita nampak dekat figure 4, bagi dia akan mengajar kita bagaimana untuk apa memasang untuk bagi router-router ni semua. So dekat nombor 5 ni dia ada tulis assign IP address bagi all PC in one network. So dia dekat sini kita boleh nampak macam mana dia telah ajar kita macam mana untuk assign IP address bagi semua PC kita berdasarkan ping yang dia beri, IP address yang mereka berilah. So kita perlu just manually letak je lah. Sekejap. Seperti yang kita dapat lihat untuk practical work 2 pakai. Okay, kalau kita dapat nampak sini adalah bagi ini merupakan yang hasil bagi network yang saya telah buat. Ini merupakan network yang pertama bagi PC sifar hingga ke PC 3 dan ini merupakan network yang kedua untuk PC 4 hingga PC 7. Okay guys, seterusnya dia cakap kat sini IP address untuk first network dia telah berikan ada 192.168, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5. Seperti yang kita nampak kat sini, saya telah letak untuk link bagi IP address ya. Boleh nampak untuk PC sifar 0.2, ni 0.3, 0.4 dan 0.5 seperti yang dia minta lah. Ya, seterusnya assign bagi IP address untuk kita punya network yang kedua, kita boleh nampak kat sini. Dan letak bagi ni kita tukar sedikit untuk grouping dia, untuk network dia kita tukarkan belakang sikit. Kita tukarkan nombor sifar ni ke 10 untuk mengelakkan nombor dia terjadi benda sama lah. Bagi ni eksperimen kita ni untuk bagi pemisahan bagi grouping-grouping lah. Adakah dia dapat berjaya kalau kita letak grouping dia dalam berlainan, walaupun group dia berlainan tetapi dia bersambung dalam sama router. So kita dapat kita tengoklah adakah berjaya atau tidak dalam petikok ini bagi part A. So kita dapat nampak dia mereka bagi PC 4 dia nak kita letak untuk 10.2. Ni 10.3, 10.4 dan 10.5. Okey, seperti yang dia minta lah. Dan connect bagi router menggunakan copper strand tu, menggunakan fast internet connect router daripada fast internet 00 ya, fast internet 00 ke connect bagi fast internet 01 ke router switch 0. Dan yang kedua, router bagi 10 pindah ke 01 untuk switch yang pertama. Okay, lepas kita dah connect bagi copper strand tu, bila dah connect bagi connection dia, kita perlu letak pula untuk
IP address untuk setiap apa router lah, untuk setiap nilai switch lah. So dia minta untuk first internet 00 dan untuk minta first internet bagi 10. Tak boleh nampak kat sini dua kan. So bagi first internet 00, dia nak kita letak bagi first network kita untuk 00 adalah 192, 168 dan 0.1. Tak boleh nampak, saya telah letakkan kat sini. Dan turn on pula untuk port status. Sama juga untuk yang bagi network 2, buka ke fast internet 10 yang connect kepada switch 1 atau switch 1 dan buka ke config dia, tekan fast internet 10 dan kita boleh nampak bagi second network dia, dia letak IP address awal 192.168.10.1. kita letak yang benda yang sama, kita nampak di sini ya. Pasal turn on port status macam biasa. So dekat sini bagi nombor 9 ni, dia nak kita atur setiap gateway bagi setiap PC ni. Kita buka dulu, kita buka desktop, kita buka IP configuration, letak gateway setiap PC, letak bagi first network kita lah. So first network apa yang saya cakap dia, first network adalah 192, 168 dan 0.1 bagi first network. Dan second network dia letakkan 192, 168 dan 10.1. Okay. So dia nak gateway untuk network yang pertama sebab dia berada di switch 0. Kita boleh nampak. If dia dekat kawasan dekat switch 1, kita perlu letak bagi second network lah. So dekat sini saya telah letak bagi PC sifar gateway untuk switch 0, iaitu 192.168.0.1 atau kata lain bagi adalah first network. So kita letakkan first network dia 192.168.0.1. Sama juga dekat PC 1 dan kesemuanya, dan PC sifar ke PC 3 kesemuanya lah untuk bagi switch 0 lah. Semua PC PT untuk switch 0 kita dah letak gateway itu bagi first network. Yang kedua, kita letakkan, dia nak kita letak untuk second network untuk bagi switch 1. Okey, kita dah letak bagi switch 1. Ni dah gateway untuk second network 10.1 lah, 192.168.10.1. So dia nak dan letakkan ke semua PC 4 sampai lah PC 7 bagi semua untuk PC PT untuk switch 1. Yang ke-15, dia nak kita atur pula rip routing dia. Rip routing untuk setiap router dia nak kita letak. So dekat sini kita boleh tahu untuk configuration kat sini bagi rip adalah dia dah cakap sejak awal adalah satu, untuk first network adalah 192.168.0.1 dan jika di awal permulaan kita letaklah sifar. So kita letaklah 192.168.0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 .
luar kita letaklah second layer ke bagi apalah di protein yang seterusnya adalah 192.18.10.0 sebab kosong aset yang kita usah adalah segi permulaan. Yang kedua, connect bagi setiap PC ni ke switch dengan menggunakan copper strip. Dah saya buat nampak kat sini. Semua line telah jadi hijau. Okey. Sama juga untuk switch 1 juga. Switch juga dia letak switch 1 juga kita perlu letak juga untuk copper status. Okey. So dekat sini kita boleh nampak untuk Wi-Fi connectivity di antara satu sama lain. Adakah dia berjaya? Adakah dia lagi kekal? So dekat sini kita boleh tengok balik. Untuk check balik kita boleh buka IP configuration. So dekat sini dekat PC Shiva kita boleh nampak 192.168.0.2 255 bagi sampai emas dan default gateway lah 0.1. Buat benda yang sama terhadap ke semua orang, kita boleh nampak sini bagi PC 1. Okey, sama 1.0.3 dan 0.1. PC 2 sama juga. Tengok 0.1 dan ni 0.4. Okey, dan kesemuanya kita buat yang sama. Dan sini ada perbezaan sedikit untuk PC 4 sebab berada di kawasan second network lah. 10.1. Kat sini boleh nampak 10.2 adalah untuk IP address mereka setiap tu lah. 2, 3, 4 dan 5. 2 dan 3, 4, 5. Dan semua default gateway mereka adalah yang sama semua. Kerana berada di second network kawasan second network lah.
So, yang seterusnya adalah untuk cek bagi komen pon bagi setiap PC untuk adakah dia berjaya untuk test connectivity di antara satu sama lain PC-PT. So, macam mana ada buka komen pon seperti yang saya sebelum ni cakap untuk mencek connectivity di antara satu sama lain, terus buka lah apa ni PCC file, buka desktop, buka komen pon. Kat sini kita boleh cek lah apa yang dia nak. So, contohnya PCC file ke PC1. So, kita dah buka PCC file. Kita nak hantar ni link dia daripada PCC file ke PC1 dengan membuka PCC file dahulu untuk menghantarkan test connectivity dia ke PC1. So, PC1 adalah kita tulis dua ping 192.168.0.3. Adakah berjaya? Ni contoh ya. Dia kata berjaya. So, dia hantar 4 signal, terima 4 signal, hilang. Tak ada. Dia tak ada terima apa-apa kehilangan. Okay. Saya beri satu contoh tadi ya. So, ni antara result yang saya dapat untuk semua PCPT, antara test connectivity di antara semua PCPT. Ini merupakan PC sifar ke PC1 yang seperti yang saya tunjuk tadi. Adakah ada berjaya? Ya, dengan menghantarkan 4 signal, terima 4 signal dan tidak kehilangan apa-apa signal. Tak miss lah. So, yang seterusnya dia nak hantar PC sifar ke PC4. Ni PC sifar ni first network. PC4 ni second network. Dapatkah? So, kita test lah PC sifar. Kita buka komponen untuk PC sifar. Kita tulis balik ke sini. Oh, so PC4 adalah 192.168.10.2 untuk PCC file. Kita test. Adakah berjaya? Agak ada pelik sedikit sebab pinging untuk apa ni? Connectivity di antara PC4 ke PC4 ni agak berlainan sedikit yang dapat kita lihat. Sebab dia hantar 4 signal dan terima hanya 3 signal dan kehilangan 1 signal sahaja. So, walaupun mereka berlainan signal, tetapi mereka ada connectivity antara satu sama lain disebabkan ada router di tengah-tengah. Sebab ada kesambungan di antara router di tengah-tengah tu. Okay, geng. So, saya telah cakap sini, PCC file ke PC4, adakah berjaya? Ya. Ada send 4, PC3, loss 1 sahaja. Yang seterusnya, kita nak hantar pula PC7 ke PC5 dalam second network. Adakah berjaya? Berjaya. Sebab dalam sama group dan sama IP address untuk permulaan. Lah, sama group lah. Adakah berjaya? Ya. Dengan menghantarkan 4 signal, terima 4 signal dan kehilangan tak ada apa-apa. Sebenarnya dia nak hantar pula pinging untuk connectivity di antara PC7 dan PC ke PC2. PC7 dan PC2. Oh, sama pula. Ni tapi ni terbalik. Yang permulaan tadi, first network ke second network. Dan ni pula dia nak kita hantar PC7 yang second network ni ke first network bagi PC2. Adakah berjaya? Kita test dulu. Kita buka PC7. Comment form. Ping. 192.168. Point 10 point PC7 yang paling terakhir adalah 5 2 3 4 5. Adakah berjaya? Ni ping sendiri ni. Yap, sorry my bad. Ping 192.168.0. ke PC3 ke PC2? 1 2 3 4. Kan? Ya, 4. Okay. Dia sama juga untuk bagi untuk bagi PC sifar ke PC4. Sama aja result dia. Dia akan hantar 4 signal. Hanya terima 3 signal dan kehilang 1 sahaja signal. Okay. Adakah berjaya? Ya, ada. Sebab ada sikitlah apa tu successful dia daripada hilang semuanya. So, yang seterusnya dia nak kita hantar PC1 ke router R. Router bagi tengah ni. Boleh ke kalau kita hantar ke ni? Sebab banyak sangat ID address dia ni. Boleh. Tapi kita ada 4 pilihan untuk kesemuanya.
Yang pertama adalah jap. So, yang pertama IP address yang kita dapat terima kalau if question dia ada cakap quarter R. So, yang pertama 192.168. Ni berdasarkan jawapan yang akan kita terima nanti ya. Maksud saya apa yang kita dapat terima lah. 192.168.0.1 sunya 192.168.0.0 sunya 192. So, ni merupakan semua. Oh, wait, alamak. Semua ada missing. Okay. Okay, my bad. Sorry. So, ni adalah 4-4 bagi ID yang kita dapat beri contoh bagi router R. So, bagi 0.0 ni dan 10.0 ni adalah bagi ripping dia. Dan ni 10.1 adalah ID bagi fastnet mereka. So, kita dapat pilih di antara 4 tu lah. So, if kamu nak hantar, kamu dapat pilih mana-mana lah sebab bagi router satu tu, sebab dia connect bagi second network dan first network, memang mereka gabung dua-dua lah. So, kita dapat connect up seperti kita lah. So, result dia mungkin berlainan sedikit. Ya, maybe berlainan. Except untuk 10.1 dan 0.1 lah. Bagi 0.0 dan 10.0, dia mungkin ada berlainan sikit. Saya beri contoh ya. So, if dia nak hantar PC 1 ke router, saya try untuk PC 10.0 lah. Untuk ya. Kita confirm ping 192.168.0.0. Ni plan yang agak macam lebih banyak lagi sebab dia hantar kat VIP lah. Itu ya perbezaan dia sikit. So ni agak mana lagi sebab dia test connectivity di antara semua PC dia lah. Kau boleh cakap lah. So ni akan result if kita hantar bagi sifar yang ke belakang selera sifar. So kita nampak kat sini 0.2 adalah PC 2, PC 1, 4, 5, 2, 5, 4, 1. Wah, dia connect pergi yang 0.1 lah. 2, 1, 2, dia tak connect langsung untuk second network, dia just connect untuk yang first ya. Sebab kita hantar line ke ping kita hanya untuk kat first network, bukan second network. Kita tak boleh gabung lah kiranya. Dan if kita pilih untuk second network, dia akan hasil dari lain-lain pula nanti. Okay. So, seperti yang saya jawab tadi, if kita hantar ke PC 1 dan dia nak minta kita hantarkan ke mana-mana PC lain mula-mula. Mana-mana PC dan dia nak hantarkan kita tu, dia nak pergi ke router. Kita pilih dia tempat benda tu lah. Dia nak kita hantar ke empat pingnya dia yang minta. So first thing first, apa yang empat ping tu contohnya adalah ke first entertainment ping ni bagi first net 0 dan 10 dan yang seterusnya adalah bagi grip ya. Okey. Boleh nampak. So kat sini saya dah cuba untuk yang paling simple lah paling simple yang boleh kita dapat adalah 0.1 iaitu first entertainment yang pertama. Adakah dia berjaya? Ya. Send 4, isi 4 dan kehilangan 0. Sama juga untuk PC 3. Kita telah hantarkan 4 signal dan terima 4 signal dan kehilangan apa-apa. Ada berjaya. PC 4 ke router R. Okey, ni agak seperti yang saya cakap tadi. Kita boleh pilih apa yang strategi kita lah. If dekat second network, kita strategi apa kita nak pilih. So, saya pilih yang paling mudah. Iaitu 10.1 paling mudah. Sebab dia paling dekat lah. Dia antara tu lah. Paling pendek juga. If saya pilih 0.1, dia cerita lain. So kita boleh nampak kat sini dia minta PC 4 ke router R, kita hantar ke 192. Adakah berjaya? Ya. Menghantarkan 4 signal, isi 4 signal dah perlu. Astaghfirullahaladzim. Sama juga untuk PC 7 ke router, kita buat benda yang sama juga dan hasilnya akan tetap sama. Okey, kita akan start simulation bagi semua simulation ni. Ni ada simulation. Tak boleh nampak ni simulation bagi PC.
kita ke ambil ni, kita nak hantar dia ke mana dan ke mana. Contohnya PC Sifar ke router. Kita boleh nampak di sini jap. Saya tarik dulu. Contohnya mula-mula dia nak hantar ke PC Sifar ke router. So ni boleh nampak. Ini apa? Hilang pula gambar dia. Mana ada? Okay. So, ni semua animation yang saya telah try. Kalau kita boleh nampak sini. Oh, kebangkan. So, dekat sini kita boleh nampak. Oh, hilang pula. Aduh. Apa, nanti tekan balik. Akan hilang juga nanti juga. So, dia hantar. First thing first, dia nak hantar kita ke bagi PCC file ke router. Esternya adalah PC 4 ke router. Okay, boleh nampak sini. Bawah ni. Yang seterusnya ada PC Sifar ke PC 4. Okay, boleh nampak PC Sifar ke PC 4. Yang seterusnya ada PC 7 ke PC 3. Okay. So, macam mana kita nak tekan source dan destination dia? Adalah bagaimana kita nak hantar bagaimana. Maksud saya, macam mana kita nak hantar untuk apa pemula dia? Dia nak hantar ke siapa? Destination dia ke siapa? So, siapa pengirim dia dan siapa penerima dia? Baru dapat ayat tu. So, kat sini kita boleh nampak. Bagi router-router dia ni. So, yang pertama kali dia adalah back check kan. Sekejap. Okay, thank you. Okay, boleh ni. Kita boleh keluarkan back check. Okay. Teruskan. Okay, boleh sini. Nampak kan? Okay, boleh. So, kat sini kita boleh nampak untuk setiap router-router dia lah. Dia tertutup pula. So, kita tengoklah. Macam mana kita nak tekan ni, tekan bagi echo message ni. Kita tekan mana pengirim dia dan siapa penerima dia. Tekan sekali dan tekan sekali. Ha, nanti je lah. Basic lah. So, dia akan tunjuk kat situ lah. Source dari destination dia lah. So, kat sini macam mana nak start, tekan auto capture play. Tekan. So, dia akan start bagi stimulation dia. Adakah berjaya di antara satu penerima ke penerima lain? Dia mungkin mengambil masa yang lama. Bergantung pada PC juga lah. Tak, bagi sikit. Masa nak tunggu. Saya nampak benda yang... Oh, laju sangat ke? PC Sifar dah, PC Sifar ni. Dah siap lah. Seperti... Jangan. Tak apa, kita boleh lagi sekali. Nah, ini tinggal tengah. Okay. So, dekat sini kita nampak bagi warna oranye adalah PC Sifar. Warna hitam adalah bagi PC 4 dan warna hijau bagi PC Sifar lagi. Tapi, punya-punya saya lain lah. Mula PC Sifar ke water dan PC 4 ke water. Rasanya PC Sifar ke PC 4. Rasanya lah PC 7 ke PC 3 kan dia nak. Soal mula dekat-dekat ke water. Dia akan start ke sini, hantar ke sini, hantar ke sini. Dia akan patah balik ke sini, ke sini. Dia akan patah balik lepas hantar ke seterusnya water. Dan ke water untuk tempat penyambungan balik. Terus dia akan hantar ke seterusnya destination dia. Ya, kita boleh nampak. Berjaya. So, semua kat sini kita boleh nampak kat bawah ni. Kat bawah ni ya. Ni kat bawah. Nampak bawah ni. So, kat bawah ni kita boleh nampak bagi semua tester-tester kita. So, saya kembangkan sikit ya. So, kat pertama ni. Dapat tarik tak? Dapat. Tutup resolution. Okay, so dekat sini kita boleh nampak bagi PC Sifar ke quarter, adakah berjaya? Ya, berjaya. Dan PC 4 ke quarter berjaya, PC 0 ke PC 4 berjaya, dan PC yang setelah sekali PC 7 ke PC 3 berjaya. So, dia word kan? Saya padam word saya. Saya padam dulu. Hmm.
By B berapa? Ya, oke. Oke nih. So dekat sini kita boleh nampak test dia, status adakah berjaya ataupun gagal. So kat sini kita boleh nampak status dia. So status yang pertama, PCC Fakta Water adakah berjaya? Berjaya, tengok condition dia kat situ. Dia cakap lah status kat warning dah successful. Yang kedua, PC Fakta Water adakah berjaya? Berjaya dengan last status successful dia seperti yang beritahu sebelum ni. Yang PCC Fakta PC Fakta adakah berjaya? Berjaya juga. Kebuah ni, PC Fakta PC Fakta. Yang setunya PC Tablet ke PC 3 adakah berjaya? Ya, berjaya juga. Okey, itu saja untuk part. Oh, seterusnya adalah bagi, itu saja bagi yang untuk part ini. Seterusnya kita akan next question, iaitu part B. So, dekat sini macam biasa, dia akan tunjuk kita bagi first network dan second network. Tapi condition dia telah berjaya tanpa kita nak atur-atur lagi lah . Oh, stop lagi. Ya, tadi. Tu. Tadi. Tadi. Hafiz. Okay. So, kat sini kita boleh nampak lah sebelah kecil yang dulu sekarang. Boleh. Okay. So kat sini macam biasa dia nak kita atur bagi semua IP address bagi PC Sifa bagi first network dan second network bagi PC 4 ke PC 7 PC Sifa ke PC 3 tapi ping dia agak berlainan sebelum ni lah. So ini bagi adalah ini bagi apa ni first network 4 ke 4 ni. Tak ni untuk 4 ke terbuka pula untuk part B. Part A dan part B dia agak berlainan sikit sebab IP address dia berlainan dah. Okay. So kat sini kita boleh nampak dia nak untuk PC 1, PC 4 ke PC 4 PC 3 agak berlainan sedikit sebab ping dia berlainan lah. So dia saya telah letak awal-awal dulu untuk IP address bagi mereka semua. Dia agak berlainan sikit bagi segi IP address, bagi segi IP address, IP address ni permulaan bagi selain kita letak sistem 8 kan. Dia letak 121 dan bawah dia pula 125. Berlainan pula grouping dia. So dia terus kita, oh kat sini dia tak minta untuk buat apa tu? Dia tak, so kita buat submit mask. Tak apa. Gateway. So telah buat awal dulu, jangan risau. Dalam ni, macam biasa jangan tinggal pula pasal gateway tu. Yang dalam ni, water PT ni, config ni bagi ni, fastnet, grip pula jangan lupa, grip jangan lupa. So snap ni jangan lupa letak semua bagi condition dia mestilah satu. Dan grip ni pula house lah sifar. Dan dia suka api configuration ni jangan lupa pula letak bagi gateway dia step satu bagi first network, second network. Ni first network dan condition bagi second network pula setelah letak benda yang sama. Gateway dia satu sama satu. Okay, terus. Okay, betul. Ini tu sahaja. Satu per satu saya tak untuk second itu. Memang minta kat sini satu per satu dengan satu per satu . Kalau pandai ni tak ni. So dia nak kita pula test connectivity dia terus satu sama lain tetapi berbeza tu lah. Adakah berjaya pula tapi ni agak pelik sikit sebab ping dia agak berbeza daripada sebelum ni sebab sebelum ni dia letak 192.168.
Tapi yang ni pula dia letak pula bagi 192.121 dan 192.175. Agak pelik sikit lah. Tapi adakah berjaya? Ya. Hasil dia akan tetap sama. Asalkan water dia kekal kat situ lah. Dan asalkan config dia kat depan tu lagi still ada. Ada asalkan dia ada still connectivity universal. Satu sama lagi. So PC file ke PC 1. Buka file. Connectivity di antara ke PC 1. Kita hantar lampas signal. Lampas signal dan kehilangan tanda apa-apa. Switchnya sama juga. Dia hantar kita PC Sifa ke second wall. Kita hantar pula ke jiran sebelah. Okey, 192.175.100.10. Adakah berjaya? Ya. Tengah menghantarkan lampas signal. Receive 3 dan hilang hanya 1 dia. Can you? Tak pasang dia hilang kena. So, seterusnya. Okey, PC 7 ke PC 5. Dalam kawasan dia lah, second unit. Adakah berjaya? Ya, ada 4 signal, 5 signal. Dan hilangkan tak apa-apa langsung. PC 7 ke PC 2 menghantar ke jiran pula. Adakah berjaya? Ya. Dengan menghantar ke 4 signal, receive 3 signal saja. Dan kehilangan 1. Dia nak hantar macam biasa sebelum saya cakap sebelum ni. Kita perlu hantarkan signal dia. Bagi... harus sama lah harus sama. So kalau if dia minta lagi dan buat sebegitu tunjuk lagi. So yang pertama kali 192.121.5. Terus ini 192.121.1. Ah, terusnya tu pun tinggal tu mula new. Wow, point 100. Aduh, 175. Aduh, jangan kugi kaki aku. Point 100. Point 100. Point 11. Point 1. Point 175. Point 100. Point sifar. Ah, yang ni adalah test peneliti dalam 4 lah tu lah. Jangan lupa lah ya. Dia harus contoh bagi RIP dan fastnet 0 dan fastnet 01. Dia tengoklah korang connectivity tu kat siapa. So seperti biasa cakap, saya pilih di antara yang paling mudah. So PC 1 adalah berada di set first network. So kita letaklah bagi dia nak hantar ke router. Kita letaklah IP address untuk router fastnet 01 lah. Tanda 192.121.1.1. Adakah berjaya? Iya. PC first signal. Sebenarnya PC 3 dalam connectivity first network. Adakah berjaya? Ya. Dan seterusnya ada hantar 4 signal, 5 signal. Dan seterusnya ada untuk second network. Second network kita hantar pula untuk bagi connectivity untuk fast channel 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. PC 4 ke kota. Adakah berjaya? Ya. Dengan hantar 4 signal, PC 4 signal. Sama juga ke PC 7. Tak ada beza. Tetap sama 101 yang berjaya ya. Sempat sifat dan low sempat. Seterusnya kita nak hantar pula apa visa bagi simpan video ini. Ini result dia akan disebut antara DVD data sini sama ada tetap berjaya. Kita ada time. Kita boleh nampak dekat waktu. Yang seterusnya dia nak kita hantar ke PC sifat ke water. PC 4 ke water. PC sifat ke PC 4. Dan sebenarnya PC 7 ke PC 3. Okay, kat sini saya telah tunjuk bagi projek program-program saya. Rekam jaya. Dia belum still tak dapat cakap lah apakah berjaya ke tak eh. Still dalam program saya. So dia tekan architecture play. So dia lagi penghantaran di antara satu sama lain. So pertama kali PC file ke router. Dan selanjutnya PC 4 ke router, dia akan mula-mula dan hantar ke PC, PC 0 ke router. Lepas tu patah balik ke router ke PC 0. Sama juga untuk PC 4. PC 4 akan hantar ke router 0 dan 0 to 0 berhantar pula PC 4. Yang ni pula PC 0 menghantar ke PC 0, hantar ke router, hantar pula ke switch 1, hantar ke PC 4. Lepas tu patah balik.
So the PC7, hantar ke switch 1, port 0, switch 0, PC3, switch 0, port 1, switch 1, dan PC7. Dia akan patah balik setiap kali hantar ke JVT untuk satu, satu sama lain lah. Dari kita dalam progress, ada kita berjaya ketat. Mampus lagi tu. Ao. Okey. Hasil bagi ke semua. Okey jap. Bagi tutup dulu. Adakah mas. Patut ke siapa? Tidak, so laju tanggung. Saya lupa yang last kali tu tak ada berjaya ke tak? Okay, berjaya untuk semua. Okay, yeah. So, nampak sini dia berjaya untuk ke papat ni. Okay. Kita tutup balik ni. So, dia nak hantar PC 0 ke PC 4 lah berjaya. PC 0 ke PC 4 berjaya. PC 0 ke PC 4. Oh, tak. Lagi ada. Sorry. PC 0 ke router. Okey, adakah berjaya? Ya, berjaya dengan hasil result kita tengok masih ni lah. Hasil untuk result dia dekat sini boleh nampak untuk story dia. Adakah berjaya? Ya, berjaya. Rasa boleh nampak. PC 4 ke water. Adakah berjaya? Berjaya juga untuk penghantaran dia. PC 0 ke PC 4. Adakah berjaya? Berjaya juga kat sini boleh nampak. Seterusnya, PC 7 ke PC 3. Adakah berjaya? Berjaya juga kat sini ya. Wah, boleh tahan ya. Dan itu saja untuk part A dan part B kita. Saya nak ucapkan dahulu terima kasih. Saya nak ucapkan dulu terima kasih. Okay. Saya nak ucapkan dulu terima kasih bagi yang menonton. Saya nak cakap dulu terima kasih bagi yang sudi mendengar video ni. Dan terima kasih sebab sudi mengajar saya. Dan saya juga terima kasih kat lecturer-lecturer yang mengajar saya bagi network. Terima kasih. Terima kasih dan selamat tinggal.